Ini cara membuat campuran atau mengaduk, mencampur semen, pasir, gerica di mesin molen. Jadi pasir itu sesuai ukuran dimasukkan di mesin molen, kemudian nanti diaduk di mesin molen ditambah air. Ditambah air, tambah air secukupnya, kemudian molennya diputar-putar. Apa nih, setirnya kayak setir mobil nih ya, setirnya kayak setir mobil, oh kayak setir ini kemudi kapal ya, diputar begitu, putarnya untuk menaikkan lubang, untuk menurunkan lubang biar adukannya rata, tidak ada yang lengket. Maksudnya lengket di dalam mesin molen. Kemudian tambah pasir lagi secukupnya. Airnya jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit, karena kalau airnya terlalu banyak dia encer. Ini digasruk bibir molennya digasruk biar nggak ada semen mengering di bibir. Ya itu namanya dibersihkan, digasruk. Halo guys, jangan lupa subscribe channel saya. Subscribe itu gratis dan like itu juga gratis. Masih bersama Live Informasi Agustolik Channel. Cus. Nah itu digasruk-gasruk biar nggak ada semen kering yang menempel di molen. Jadi molennya itu bersih, tidak ada tempelan semen-semen atau apa gitu, barang-barang yang berbahaya. Molennya dikasih tegak, terus dikasih miring, dioper dari ke kiri ke kanan. Lama memutar molen tuh ya, sampai kita lihat dengan pandangan mata sampai semennya itu teraduk dengan baik. Jadi kita perhatikan. Kalau adukannya kurang pas ya kita bikin sampai lumer itu ya. Nah, ditumpah, itu namanya ditumpah. Ditumpah ada satu alat dioglek. Nah, itu kan adukan semennya. Nah, seperti itu guys, cara mengaduk semen atau campuran pasir semen di dalam mesin molen. Cukup sekian, nanti kita ikuti lagi video saya berikutnya. Cus.